Pak, Bu. Iya. Ya, sini. Nah, Bapak, Ibu, kali ini saya ada kejutan lagi nih buat Bapak Ibu sama sekeluarga. Ya. Saya mau bawa Bapak dan sekeluarga ke suatu tempat. Udah siap ya? Iya. Oke, udah siap ya? Oke, kalau gitu ikutin saya, Pak ya. Mari, Pak, Bu. Tim Kado Istimewa sudah menyiapkan kejutan untuk Pak Maman. Pak Maman sudah lama tak bisa membeli baju pangsi baru untuk pentas. Tim Kado Istimewa membawa Pak Maman ke toko baju pangsi agar Pak Maman bisa mengganti baju lamanya dengan yang baru. Bu, gimana Bu? Pangsi baru? Bagus, ganteng nggak Bu? Ganteng. Wah, ganteng, bukan main Pak. Makin cinta nggak Bu? Makin. Makin cinta, bukan main. Berarti ini tuh kalau misalnya Bapak mau pentas, pesenin Bu, hati-hati, takut ditaksir cewek lain. Alhamdulillah, Pak Maman dan Ibu Ika tersenyum bahagia. Selain baju pangsi, Pak Maman pun melengkapi baju pangsinya dengan ikat Sunda. Sesuai filosofi baju pangsi yang bermakna pangengsi numpang kasisi. Semoga Pak Maman bisa tetap jadi panutan bagi keluarga maupun orang di sekitarnya. Ya, ini Bapak, Ibu. Hebat. Ini Bapak, Ibu, sini Pak, Bu. Ibu, tadi kan Ibu bilang ya mau buka warung. Ibu kan capek, mau bikin coklat seharian. Kadang suka pusing, tangan juga sakit. Nah, ini dari kami buat Ibu nih, persembahan spesial buat Ibu sama Bapak. Ibu sudah bisa buka warung. Silakan Bu, dilihat-lihat Bu, ada minuman, ada sembako. Ibu buat sedih. Akhirnya terwujud ya Bu. Akhirnya terwujud keadaan mau bikin warung. Ketulusan keluarga Pak Maman membantu mertuanya saat sakit hingga harus menjual 3 kuda miliknya tak sia-sia. Doa mereka terkabul karena kebaikan mereka sendiri. Apa teh mungkin doa buat Ibu, buat Bapak teh? Panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Selain itu, Bapak Ibu ada titipan rezeki dari Insat Berbagi, silakan diterima Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu, buat Ibu terapi, berobat, Bapak buat makan keluarga Ibu ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya, para keluarga. Buat sekolah kita ya. Sekolah. Sekolah. Semoga bermanfaat, jadi orang yang benar semua, anak-anak Ibu ya. Ya udah kalau gitu, saya sekali lagi terima kasih, saya mau pamitan Bu. Terima kasih banyak Bu. Sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sehat-sehat terus Bapak. Terima kasih Bapak. Iya Pak. Iya bisa. Iya banyak. Sehat-sehat Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti filosofi kuda renggong yang lekat sebagai simbol kepahlawanan dan jiwa kesatria, Pak Maman adalah panutan baik keluarganya. Kerja kerasnya demi keluarga tanpa batas.